Jadi tuyulnya nggak ketangkep, Kang? Pasti udah dibilangin sama si Ati, nggak boleh keluar. Sia-sia dong, Kang. Ntar malam, jam 11, kita mau grebek lagi. Tapi ingat, lu tuh jangan bilang-bilang sama si Ati. Saya mah orangnya nggak pernah cerita, Kang. Apaan? Tau nggak lu? Semua rahasia supir tuh kebongkar gara-gara lu. Ya kalau nggak ditanya teh saya nggak jawab, Kang. Kalau sampai lu bilang-bilang sama si Ati, guru lu si Jamil bakalan marah besar sama lu. Ya, enggak, Kang. Saya nggak akan cerita, Kang. Saya janji. Kalau Yati nanya teh saya nggak akan bilang apa-apa. Bener. Janji? Iya, janji. Awas kalau bohong. Mau nggak nih? Mau. Yang ada nanti aku ketularan pelik. Ya udah kalau nggak mau. Bul. Lu sembarangan banget sih kalau buang. Giliran banjir aja kamu yang paling ngeluh. Buang sampah sembarangan. Nik, Lan. Laki lu ngasih uang belanja tiap hari 150.000 gak sih? Iya, Pok. Kalau kurang, Wulan marah. Dua hari yang lalu sih, habis sempet kurang. Tapi besoknya langsung dikasih. Enak lu ya. Emang kenapa, Pok? Bang Diki ngasihnya kurang. Ya kurang banyak. Dia cuma ngasih gue tuh 125. Alasannya sih katanya beli mainan buat si Putri. Terus mainannya ada? Ada sih. Cuman kan gak setiap hari beli mainannya. Tuh lihat kok Sopi. Sampahnya dipungut, nanti dibuang ke tempatnya. Siluman, kok. Aduh, lu mah aneh-aneh aja. Kucing nggak pakai dibilang siluman. Beneran, Pok. Ya Niki ya, siluman kucing. Bisa jadi loh, Pok. Mau gua ambil, Pok. Jangan, Pok. Gua ambil ya. Ayo dong, Dik. Biasanya kan urusan negatif gini ente paling paham, paling ngerti, paling cepet. Soal neraka kamu ahlinya. Iya, tapi kan gue selalu didukung sama lu berdua. Bantu mikir. Rambu. Kita minta tolong aja sama Rambu. Hah, kagak mungkin dia mau bantuin kita. Dia itu lebih suka menyusahkan daripada membantu kita. Maksudnya gini, kita minta tolong sama Rambu, suruh kirim undangan lewat WhatsApp.